Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang sedang menunggu hasil UTBK, saya hanya ingin bilang bahwa saya bangga kepada kalian. Kalian sudah berjuang sejauh ini dan sudah hampir sampai di titik finish. Kalian merupakan generasi luar biasa yang berjuang di tengah pandemi. Kalian dihadapkan dengan kondisi sulit yang mengharuskan kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian dan bahkan kalian tetap melanggar PSBB untuk bisa datang ke tempat pembelajaran kalian. Saya tahu perjuangan ini bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi ada orang tua kalian yang akan menunggu hasil dari perjuangan ini. Saya tahu Anda lelah, Anda capek, Anda ingin menyerah, tapi Anda berhasil sampai saat ini dan tinggal menunggu hasilnya lagi. Perjuangan ini memang melelahkan, namun jika saya tanyakan tentang hasil, mungkin jauh di lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian menginginkan perjuangan yang selama ini kalian lakukan berbuah manis. Namun, pada kenyataannya, kalian akan dihadapkan dengan dua hasil, baik dan buruk. Baik dan buruknya suatu hasil itu harus kalian terima dengan lapang dada, karena tidak selamanya yang buruk itu akan selalu menjadi buruk. Dan tidak selamanya juga yang baik itu akan menjadi baik. Tergantung apa yang kalian lakukan dari melihat hasil yang sudah kalian terima. Apapun hasil yang akan kalian peroleh besok, itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi itu merupakan awal babak baru bagi kehidupan kalian. Siapkan mental kalian untuk melihat hasilnya besok, apakah di layar komputer kalian besok berwarna hijau yang menandakan kalian lolos UTBK tahun ini, atau berwarna merah yang menandakan kalian belum lolos untuk tahun ini. Yang pasti kami dari Rizvika Channel mendoakan kalian semua pejuang UTBK 2020 lolos tahun ini dan menjadi maba baru di tahun 2020 ini. Oke, untuk melihat hasil pengumuman besok apa-apa saja yang perlu kalian persiapkan. Nah, sebelumnya untuk hasil ini kan sebenarnya akan diumumkan pada tanggal 20 Agustus, namun ternyata dipercepat menjadi tanggal 14 Agustus jam 15.00. Namun pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu mulai dari jam 13.00 itu sudah bisa kita akses. Namun kita lihat besok apakah jam 13.00 itu sudah bisa kita akses pengumumannya atau memang jam 15.00. Nah, apa saja yang perlu kalian persiapkan untuk mencek hasil dari UTBK kalian? Yang pertama adalah kalian harus tahu dulu web untuk membuka hasil dari pengumuman SBMPTN 2020 ini. Di mana link utamanya atau web utama untuk melihat hasil UTBK tahun 2020 ini adalah pengumuman/sbmptn.ltmpt.ac.id, atau kalian bisa juga mengunjungi laman mirror, itu adalah sbmptn misalnya ui.ac.id atau sbmptn.itb.ac.id ataupun sbmptn.unan.ac.id, dan banyak lagi halaman mirror yang bisa kalian kunjungi lolos di universitas yang kalian pilih. Dan jangan lupa besok sebelum buka hasil berdoa dan minta restu orang tua, karena apapun hasilnya besok itu adalah pilihan yang terbaik buat kalian. Karena apa? Karena perjuangan yang sudah dilakukan akan menjadi kenangan. Gagal dan berhasil bukan jaminan kesuksesan di masa depan.